pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Atas ridho dan rahmat-Nya, kami diberi kesempatan, kesehatan untuk dapat berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini. Terima kasih dengan penyambutan kami yang luar biasa. Kunjungan kami kali ini adalah memang utamanya untuk mau melihat bagaimana di Provinsi Bali ini yang kami kenal dengan begitu banyak hasil kerajinan-kerajinan, bagaimana memberdayakan para UMKM dan IKM. Terima kasih dari ketulusan hati yang paling dalam karena Bapak Ibu sudah berkenan berkunjung ke Bali, karena Bali baru saja mulai menggeliat. Lalu di dalam menjalankan tugas kami Ibu di sini di Bali, kami lebih banyak melakukan fungsi pengawasan. Tetapi bagaimana kami mengawasi untuk ruang gerak yang begitu luas, kami persempit kemudian kami jadikan satu tempat di sini. Dan ide memakai Taman Budaya ini sebagai pusatnya untuk menampilkan karya kerajinan yang berkualitas dengan harga pantas itu muncul ketika pandemi, Bapak. Jadi sekarang mulai Bali yang menenun, Indonesia yang menjual, dunia yang memakai. Bulukumba yang menenun, Sulawesi yang memasarkan, Indonesia yang memasarkan, dunia yang memakai. Kita. Jadi mari kita balik polanya. Jangan sentra industrinya dipusatkan di satu daerah, tapi sentra penjualannya, perdagangan luar negerinya, perdagangan dalam negerinya dipusatkan, silakan. Sehingga ketika hilirnya menggeliat, hulunya pasti sejahtera. Hari ini saya tentu sangat sangat merasa betul-betul mendengar apa yang Ibu tadi sampaikan, dan mudah-mudahan timnya saya, rombongan saya mendengar, memahami, dan apa semua visi misi, apa Dekranasda, apa sebenarnya peran desa Dekranasda. Bali adalah destinasi yang tentu semua negara di seluruh dunia terhadap Bali. Ya, dia kenal hanya Bali, dia don't know Indonesia. Tidak tahu Indonesia. Nah, inilah sih. Tadi saya mendengar kalau Ibu mau bikin convention hall tentang bagaimana nanti memasarkan, akan mungkin pameran setiap tahun untuk semua produk ya, UMKM-nya kita di Indonesia, dan itu yang paling tepat. Bali adalah daerah yang betul-betul paling tepat. Bukan Jakarta, karena di Bali adalah tempat kunjungan di semua negara itu banyak.